Mengalami kepo, man. Jangan menjadi seorang yang kepo. Jangan hanya sekedar menjadi orang yang ingin cari tahu, tetapi kemudian tidak ada solusi. Hanya berani mengkritik, tetapi tidak ada jalan keluarnya. Kalau kita berani mengkritik, kita berani memberikan nasihat, berikanlah nasihat dan kritik yang positif, yang membangun, bukan yang menjatuhkan. Seseorang yang bisa menjadi orang yang benar-benar bisa mengkritisi, tetapi juga menjadi orang yang benar-benar juga memberikan nasihat yang jauh lebih baik. Kalau kita bicara terkait dengan bagaimana kita menjadi seorang yang begitu luar biasa, begitu difavoritkan, jangan menjadi seorang yang hanya ingin cari tahu dan bahkan cari tahu urusan yang lain, sedangkan pekerjaan kita sendiri tidak terselesaikan dengan baik. Jadilah seseorang yang bisa melihat sesuatu secara positif. Jadilah orang yang bisa memberikan solusi, bukan hanya sekedar mengkritisi.